Invasi Napoleon ke Rusia merupakan kampanye militernya yang terbesar dan paling mematikan. Meski begitu, kampanye itu justru menghabisi pasukan dan mengakhiri kekuasaan sang Kaisar Prancis. Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis, berambisi untuk merajai seluruh benua Eropa. Ya, itu artinya Napoleon tak hanya mengharapkan kendali politik atas negara-negara Eropa yang ia kuasai berkat kemenangan kampanye-kampanye militernya, tetapi juga kendali atas wilayah laut dan pelabuhan-pelabuhan perdagangan yang strategis. Berikut ini adalah 4 alasan yang mendorong Napoleon menyerang Kekaisaran Rusia. Yang pertama, tentu saja karena Napoleon ingin menghancurkan Rusia. Padahal pada tahun 1807, Kaisar Alexander I dari Rusia dan Napoleon menandatangani perjanjian Tilsit. Perjanjian itu mengakhiri perang koalisi keempat, Rusia, Prusia, Sachsen, Swedia, dan Inggris Raya melawan Prancis, yang dimenangkan Prancis. Menurut perjanjian Tilsit kedua yang ditandatangani antara Prancis dan Prusia, Raja Prusia harus menyerahkan hampir separuh dari wilayahnya sebelum perang kepada Napoleon. Di wilayah-wilayah ini, Napoleon mendirikan kerajaan Westfalen, Kadipaten Warsawa, dan kota merdeka Danzig. Sementara wilayah-wilayah lainnya diberikan kepada negara-negara sekutu Prancis kala itu dan Rusia. Perjanjian Tilsit antara Rusia dan Prancis membuat dua kekaisaran besar itu bersekutu melawan Inggris dan Swedia. Kondisi ini kemudian kembali memicu perperangan. Pada tahun 1809, perang koalisi kelima, yaitu koalisi Kekaisaran Austria dan Inggris melawan Napoleon dan negara-negara sekutunya meletus. Kali ini Prusia dan Rusia tidak ikut-ikutan. Ya, meski begitu jelas bahwa Rusia masuk dalam daftar negara berikutnya yang ingin ditaklukkan oleh Napoleon. Pada tahun 1811, Napoleon berkata kepada Dominique Dufour de Prat, Duta Besar Prancis di Warsawa, "Dalam 5 tahun aku akan menjadi penguasa dunia, menyisakan Rusia sendirian tetapi aku akan menghancurkannya. Aku kemudian akan menjadi penguasa lautan, semua perdagangan, tentu saja harus atas izinku." Kalau sudah seperti ini, bisa dikatakan bahwa persahabatan antara kedua kaisar itu ya mulai goyah. Lalu alasan kedua adalah Rusia tidak menerapkan blokade kontinental terhadap Inggris. Menurut perjanjian Tilsit, Rusia akan menerapkan blokade kontinental terhadap perdagangan laut Inggris. Negara itu dilarang mengekspor barang ke daratan Eropa. Komoditas apa yang Inggris ekspor saat itu? Besi dan tekstil, kebutuhan pokok setiap pasukan. Mereka membutuhkan senjata dan seragam. Dengan blokade tersebut, Napoleon juga hendak membuat pasukan negara-negara Eropa termasuk Rusia. Selain itu, menurut sejarawan Rusia, Lubomir Beskrovny, ekspor gandum Rusia bahkan menurun 4 kali lipat gara-gara blokade. Sistem blokade Napoleon jelas tak sejalan dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan Rusia sebagai kekuatan politik. Sebagaimana negara-negara Eropa lainnya, apalagi penangkapan dan penahanan kapal-kapal dagang dari berbagai negara yang melanggar blokade oleh armada Napoleon sering kali sia-sia. Pada tahun 1810, Rusia melanjutkan perdagangan dengan Inggris dan malah meningkatkan bea atas barang-barang Prancis. Ini merupakan tamparan keras bagi Prancis. Lalu alasan ketiga adalah karena Napoleon dicampakkan oleh 2 putri Rusia. Ditolak coy. Jadi kenapa Napoleon ini ditolak? Ya alasannya karena Napoleon itu tidak memiliki darah bangsawan. Karena itu dia setidaknya ingin menikahi keluarga bangsawan. Sepanjang hidupnya Napoleon pernah 2 kali melamar putri-putri Rusia. Dengan demikian ia berharap bisa mendapatkan kendali atas politik Rusia melalui pengaruh pribadi. Pada tahun 1808, tak lama setelah perjanjian Tilsit, Menteri Luar Negeri Prancis Charles Maurice de Talleyrand secara pribadi menyampaikan lamaran Napoleon untuk mempersunting
Putri Ekaterina Pavlovna, adik Kaisar Alexander I kepada sang penguasa Rusia. Malang, lamaran itu ditolak Alexander. Ya, dengan gaya khasnya yang tidak mengatakan sesuatu secara spesifik. Lalu pada tahun 1810, Napoleon mencoba lagi melamar putri Rusia yang lain. Kali ini, ia melamar Anna Pavlovna yang berusia 14 tahun. Masih belia ya kan? Adik Alexander yang kelak menjadi Ratu Belanda. Namun, lamaran yang kedua pun ditolak. Setelah itu, Napoleon langsung menikahi Mary Louise, putri Kaisar Austria Francis I. Langkah itu cukup masuk akal karena Napoleon perlu bersekutu dengan Austria jika ingin melawan Rusia. Pernikahannya itu justru memperburuk hubungan antara kedua negara yang sudah terlanjur rusak. Dan alasan terakhir yaitu karena Rusia bersekutu dengan Swedia yang membelot dari koalisi Napoleon. Pada saat itu Napoleon tengah mengumpulkan pasukan sekutu internasional Eropa. Namun ada satu negara yang menolak mendukung Grande Armée atau tentara Napoleon, yaitu Swedia yang dipimpin Jean Baptiste Bernadotte, mantan marsekal kekaisaran Prancis yang berubah menjadi Karl ke-14 Johan dari Swedia berkat intrik-intrik politiknya. Karena ia ingin menjadi penguasa independen, Bernadotte atau Karl ke-14 Johan tidak cocok dengan sistem Napoleon. Karena itu mereka akhirnya bermusuhan. Kemudian pada Januari 1812, Napoleon menduduki Pomerania, Swedia. Pada Maret, Bernadotte memilih untuk bersekutu dengan Rusia. Alexander menjanjikan bantuan kepada Bernadotte supaya menjadi raja Norwegia. Aliansi dengan Swedia sangat menentukan bagi Rusia. Tak lama setelah itu, pada 28 Mei 1812, Rusia menandatangani perjanjian Bukhares dengan Kesultanan Utsmaniyah yang mengakhiri perang 6 tahun. Utsmaniyah juga berjanji untuk menarik diri dari aliansi dengan Prancis. Perjanjian itu yang ditandatangani Komandan Rusia Mikhail Kutuzov diratifikasi Alexander I tepat 13 hari sebelum invasi Napoleon ke Rusia.